Halo Sobat Bola. Di video kali ini kami akan mengabarkan jadwal lengkap uji coba Timnas Indonesia di bulan November. Kemudian update ranking FIFA Timnas Indonesia terbaru dan skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi dua laga uji coba di bulan November ini. Di bulan November ini Timnas Indonesia akan melakukan dua kali uji coba. Uji coba pertama akan berhadapan dengan Afghanistan di hari Selasa tanggal 16 November jam 8:30 malam. Sedangkan uji coba kedua Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar. Untuk laga ini akan dihelat hari Kamis tanggal 25 November jam 8:30 malam. Dan rencananya kedua laga tersebut akan ditayangkan oleh Indosiar dan Video. Hasil dari dua uji coba tersebut akan berpengaruh terhadap ranking FIFA Timnas Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 165. Kemudian Myanmar ada di peringkat 145 dan Afghanistan ada di peringkat 152. Jika Timnas Indonesia berhasil meraih hasil maksimal di dua laga uji coba, sudah dipastikan Timnas Indonesia akan naik dari peringkat 165. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa 25 pemain untuk menghadapi Afghanistan dan Myanmar. Dan berikut ini daftar lengkapnya, Sob. Untuk formasi andalan kalian silakan tulis di kolom komentar video ini, Sob.